Oke okay guys, nah pada kali ini kami akan melihat berapa ekor anak sugar glider yang ada di dalam kantungnya ya guys. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak. Let's go. Nah, jadi caranya seperti ini ya guys. Pertama kita pegang induknya. Lalu kita buka sedikit demi sedikit kantung si sugar glider ini. Jangan terlalu kencang ataupun terlalu keras ya guys. Pelan-pelan saja, nanti juga dia akan keluar sendiri. Sabar ya guys, jangan terburu-buru. Nah seperti ini ya guys. Sedikit lagi. Nah itu dia guys. Nah ini dia anak sugar glidernya guys ya. Ini sekitaran baru berusia 5 harian ya guys. Dan biasanya sugar glider ini bisa menghasilkan 1, 2, bahkan 3 anak ya guys. Ya mungkin ini saja ya guys video untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye.